Halo. Oh. Kitchen ah. Aku yang kuagakkan drone ku nyo. Kalau aku tu balik. Ha? Kuat-kuat. Bawah kelok yang bang. Apa? Kuat-kuat drone tu. Yo. Ah. Jalannya cukup berbahaya. Dari sini kita sudah lihat air terjunnya tu. Luar biasa. Air terjun Rokan Hulu. Iya. Yeah. Riau. Riau, Indonesia. Saksikan terus. Halo guys, kali ini kami berangkat menuju air terjun dan perjalanan ekspedisi kali ini kami ditemani oleh Blacky dan Blacko. Kalau yang botak namanya Blacko, kalau yang satu lagi temannya Blacky. Ini bukan Blacky yang aneh-aneh, tapi Blacky yang biasa kami panggil namanya, bukan Blacky seperti kuku-kuku gitu, bukan ya. Tentu sebelum berangkat kami ingin rehat sejenak, dan juga ada nanti Rata Emon ini sengaja kita bawa karena beliau ekspedisi untuk melewati rimba hutan belantara itu sudah biasa dengan berbagai ekstrim ke perjalanan yang dilakukannya. Tentu sebelum berangkat kami rehat dulu, nanti bagaimana keseruan perjalanan ini, dan ini masih di wisata Kabupaten Rokan Hulu, tentunya harus di apa? Lestarikan. Dilestarikan dan ditampilkan kepada setiap masyarakat supaya memang ini menjadi hal yang sangat unik dan bisa dikunjungi oleh siapapun nanti yang ada di berada atau jalan di Kabupaten Rokan Hulu. Saksikan terus ya perjalanan kami di channel ini. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Oke. Okay? Ini sebenarnya bukan pos, tapi ini tempat persinggahan masyarakat untuk berladang di sekeliling air terjun ini. Ya, ini seperti teratak dan tentu harus ngambil napas dulu sebelum jalan. Ya, kita dengan kawan-kawan nih ada di atas nih, seperti biasanya. Black it, ya, oke. Okay. Mo. Oi. Menuju kemari cukup memang ini, karena memang rekan kita sudah lama tak datang ke lokasi ini, jadi dia pun lupa. Ikuti mati sebaik orang tu. Asli itu nilai settingan tu doh, memang jatuh. Ini sedang penurunan ya, nanti baru pendakian bersama Rata Emon. Lanjut. Memang jauh. Alah, ikut ngapa pak ku? Jalannya ku. Ancur luri tabung yuk. Ikut babi pun nak lewat, gue yakin. Mon luri tabung mon. Aku salah jalan tu. Langsung salah jalan ku. Assalamualaikum. Longsor. Hancur. Asli. Jadi kalau tampak bertualang, rugi no kemari. Cukup memang curam jalannya. Kami no nyangkut seperti itu dah, tuh, ke bawah tu. Cukup memang luar biasa. Tangan lagi nak pati-pati. Alah. Oh.
Picen lah. Aku yang kuagakkan drone kunyo. Kalau aku tu balik. Hah? Apa? Yo. Ah, kalian ku. Nyau, kalau ketahu aku bawa wibing tadi, serius. Hah? Nampul tu nampu yut. Nampul yut, tenggore. Pak, gimana Mbak Widya? Aman kah? Ya benar-benar gempet ya. Kalau nggak aman, nggak mau tambah kan. Bagaimana untuk tanjakan yang pertama ini? Turunan. Turunan yang pertama. Cukup, lumayan ya. Cukup menguras tenaga lihat itu. Ya. Anak gadis kita. Ini anak gadis kami nih ha. Ayo sayang ayah. Sayang bunda. Ayo ayo. Ayo lagi turun nak. Ayo hati-hati ya. Awas tuh pantatnya tuh berdarah itu nak. Ayo. Merosot. Woi. Mereka rengke. Ah. Kuti jalannya tuh ha. Batu ini untuk melewati ke air terjun, kita harus melewati batu ini. Memang jalannya cukup berbahaya. Dari sini kita sudah lihat air terjunnya tuh. Luar biasa. Air terjun Rokan Hulu. Iya. Riau. Riau, Indonesia. Saksikan terus. Lampung ada kayak gini enggak? Viral. Rumah mandi mandi bang. Teh kopi tadi bang. Di dalam. Apa itu? Pada warna lain kan kereta lo itu ha. Ampun. Ikut ini kecek dulu. Cubo. Ya sobek tahu-tahu amiang kemari. Ini air terjun, kabarnya air terjun ini cukup memang mistis dan agak sedikit seram. Karena apa? Karena orang jarang datang kemari. Kalau dikatakan jarang, rata-rata tidak pernah. Jadi kami sengaja mengambil air di dekat aliran air terjun ini. Kabarnya kalau nanti kita minum air ini, kita bisa merasakan sesuatu, ya. Tuyul. Seperti melihat tuyul, ya. Tuyulnya atau menyerupai? Itu tuyulnya, itu tuyulnya. Tapi menyerupai seperti ini. Ini saya akan coba langsung minum dari aliran air terjun ini. Aduh.